Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya dimanapun berada. Semoga kabar teman-teman baik selalu dimanapun berada. Yang sedang sakit juga semoga segera lekas sembuh. Teman-teman, kali ini saya ucapkan terima kasih sudah klik untuk ikut menonton dari awal tadi sampai di sini dan nanti sampai akhir video. Kali ini saya awali dari sekitar desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Tadi arah ke barat ya, dan sekarang arah ke timur. Saya akan jalan ke arah timur, ke depan sana. Untuk yang belum tahu, jadi ini berada di Kabupaten Purworejo, sisi timur sebelah selatan. Nah, ini di depan adalah Jembatan Congot Sungai Bogowonto atau batas Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman. Sedikit berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah tadi, dan sekarang kita berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teman-teman ya, yang kembali lagi ikut nonton, kita berjumpa lagi. Terima kasih teman-teman. Nah, dan untuk teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel saya, dan baru pertama kali ikut nonton, selamat bergabung, selamat menonton. Semoga videonya bisa menghibur dan juga bermanfaat. Tidak lupa ya, untuk ikuti juga tonton video-video saya yang lain di channel ini. Semoga menghibur dan juga bermanfaat. Kita lanjut. Ini kita menuju ke belakang Bandara YIA teman-teman. Jadi video di Bandara YIA saya pernah bikin juga, sudah ada di channel ini ya. Untuk teman-teman yang belum nonton bisa ikuti tonton juga. Terima kasih yang masih menonton sampai durasi ini. Tetap ikuti lanjut menonton. Untuk teman-teman yang kangen dengan kampung halaman, semoga bisa mengobati kangennya. Untuk teman-teman yang belum tahu bisa dapat informasinya juga ya. Ikuti menonton sampai videonya selesai. Panjang videonya teman-teman sampai akhir nanti. Jika ada yang ingin ditambahkan, koreksi, atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar ya. Saya ucapkan terima kasih. Di Kabupaten Purworejo menuju ke Kabupaten Kulon Progo, dan sampai di sini teman-teman ya. Ini di sini jalannya jalan di desa, jadi sedikit lebih sepi teman-teman. Untuk di jalan Dandeles tadi jalannya terlihat ramai lancar ya. Selain akses warga, sekarang karena sedang ada proyek teman-teman ya, jadi digunakan juga untuk akses keluar masuk kendaraan proyek. Dan salah satunya di selatan itu nanti ada proyek pengaman muara Sungai Bogowonto teman-teman.
Oh ya, selain akses warga, juga jalan ini adalah jalan utama menuju wisata Pantai Congot, teman-teman. Kalau tadi di awal, Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, itu adalah sekitar sisi ujung tenggara Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ya. Dan ini di sini sekitar Kalurahan Jangkaran, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Nah, ini di sini sekitar ujung barat daya, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke teman-teman, ini di depan adalah pagar bandara YIA. Nah, ini nanti saya ambilnya arah ke kanan atau arah serong ke kanan nih teman-teman ya. Thank you.
Endi? Pulang. Oh, nggih, monggo. Sekitar Desa Jogoboyo, Kecamatan Purwodadi, di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, teman-teman ya, sampai di sini, sampai di lokasi Gardu Pandang YIA Kulon Progo, melihat pesawat take off landing di Bandara YIA. Terima kasih teman-teman mengikuti menonton sampai selesai. Jika banyak kurangnya mohon maaf, semoga tetap bermanfaat. Jika ada yang ingin ditambahkan, koreksi, atau teman-teman ingin berbagi cerita, bisa ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini videonya. Sampai jumpa di next video. Putra Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.